Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Abu Sagara Galakan. Kita coba review kembali perkembangan daripada mancanakar yang kita pelihara. Itu yang kita susukan dengan induk kucing. Ini induk kucingnya nih. Induknya ini seperti ini karena dia dulu kan anaknya mati. Dan kebetulan kita menemukan 3 ekor anakan bayi atau bayi macan akar, lalu kita susukan dengan induk kucing dan dia pun mau menyusu dan mau mengasuh dengan penuh kasih sayang. Ini udah besar-besar guys ya. Udah mantap pokoknya udah. Aduh. Udah mantul sekali. Terima kasih ya buat induk kucing yang sudah mengasuh anaknya dengan baik ya. Kita sudah kasih makan pelet atau pur. Iya, terkadang kita kasih air minum susu, ini lagi enggak ada susu. Kita juga kasih nasi. Kita kasih nasi. Jadi kita untuk saat ini kita kasih makannya. Untuk saat ini kita kasih makannya bervariatif, tapi tidak kita kasih makan seperti ayam ataupun ikan ya. Paling-paling telur goreng kita kasih campur dengan nasi dan juga dengan pur aja gitu. Jadi tidak kita latih untuk makan daging. Takutnya nanti kalau kita lepas dia makan ayam. Cuman kita nggak tahu nanti karena habitat aslinya dia makanan aslinya daging-dagingan ya. Nah, tetap mungkin dia akan bisa jadi dia akan makan daging juga nantinya. Cuman kalau bisa jangan ayam ya. Mungkin bisalah mereka itu berburu tikus. Pokoknya sehat-sehat sekali ya. Sehat-sehat sekali lah guys pokoknya. Yang belum subscribe, ayo silakan di subscribe. Tinggalkan jempol like-nya di situ dan juga boleh kasih komen di kolom komentar yang sudah disediakan. Oke. Sini dong cing. Bagus-bagus sangat ya. Kita akan coba nanti ambil. Ini agak jauh guys kandangnya ke ini. Ke sana. Ini kan kadang tidurnya di sini. Itu dia pada berdiri atas. Kita kasih tempat untuk manjat di atas juga. Baby. Sini sayangku. Duh, susah tangannya kurang panjang. Saya bukan tangan saya tidak panjang ya. Duduknya lagi makan nasi. Induknya lagi makan nasi, ya, makanya dia masih menyusui, jadi susunya masih aktif, jadi dia makannya banyak. Cuman ini agak karena lagi menyusui mungkin ya, terus banyak kita kurung, jadi tidak terlalu gemuk mungkin menurut saya. Oke, ya kita lihat lagi. Ini sudah saya turunkan. Iya, oke ya guys ya, boleh tinggalkan komentarnya ataupun kritikan sarannya. Ini lucu-lucu sekali, awas kamu. Induknya nih yang selalu ini mintanya dimanja. Manis. Manisnya. Tuh kan. Oke guys. Sehat-sehat selalu ya buat kalian. Nah, ikut belajar makan kah? Kita kasih tempat mainan juga. Oh, yang satunya sudah ini langsung tidur. Begitu diturunkan tidur. Ada pupnya di situ tadi. Nanti kita bersihkan, guys. Oke ya guys, terima kasih yang sudah menonton videonya dan juga sudah like dan komennya. Terima kasih, boleh share di sosial media kamu biar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.